Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan cara membuat sertifikat menggunakan Corel Draw ya. Nanti tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang mau silahkan bisa di download. Nanti filenya ada di durasi ke-3 menit cara mendownloadnya. Oke, kita langsung pada tutorialnya teman-teman. Langkah pertama ya, di sini silahkan buka saja dulu Corel Draw-nya dengan settingan A4 ya. Ini settingan A4, terus satuannya kita ganti menjadi sentimeter saja, maaf, menjadi sentimeter. Oke, kalau sudah teman-teman, kita buat untuk rotasinya yaitu menggunakan landscape saja. Oke, kita tutup page dulu. Sekarang silakan klik di rectangle tool 2 kali hingga muncul di sini ada satu buah rectangle atau frame ya. Nantinya bentuknya seperti ini, sama dengan kanvas. Oke, silahkan buat satu buah 2-point line ya. Kita tarik garis miring ya, kemiringannya bisa disesuaikan teman-teman. Saya membuat kemiringan kira-kira begini ya. Kalau sudah, kita duplikat ke sebelah kanan ya, seperti ini. Diklik 2 kali. Oke, ini sudah. Terus kita tarik ke tadi sebelah kiri maksud saya ya, terus ke sebelah kanan dan tarik lagi ke sebelah kanan, lalu diklik 2 kali. Itu untuk menduplikatnya saja, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita buat smart fill ya di sini. Sebenarnya ini sederhana teman-teman untuk membuatnya. Kita pilih dulu warna orange ya, yang ini warna kuning, ini kita buat asal dulu ya. Oke, seperti itu. Pada bagian luarnya teman-teman bisa diseleksi dulu, tekan alt di delete dan ya seperti itu. Kalau sudah, yang ini kita klik kanan pada tanda X lalu hilang. Sekarang kita buatkan gradasinya. Gradasinya teman-teman di sini hanya menggunakan warna kuning dan warna orange ya. Kita bisa menggunakan interactive tool di pojok kiri bagian bawah ya, di sini ada interactive tool, lalu kita drag seperti itu. Dan dengan yang ini kita bisa pilih warnanya, sesuaikan dengan selera Anda. Kebetulan warnanya yang saya pilih di sini warna kuning saja, seperti itu. Bisa dieksplor juga di bagian yang ini, kebetulan paletnya sudah saya siapkan ya. Nanti teman-teman untuk bagian yang mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog, cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Lain dikira misalkan tidak ada, bisa explore sendiri menggunakan warna-warna yang disediakan oleh Corel Draw. Di bagian sini kita ada panelnya, ini bisa ditukar juga orientationnya, bisa menggunakan radial atau bisa menggunakan linear ya, seperti itu. Silahkan teman-teman bisa explore lagi. Selanjutnya bagian yang ini sama, kita gunakan lagi interactive tool, pilih yang kuning kembali. Hanya sedikit mengingatkan saja teman-teman, jadi interactive toolnya itu warnanya harus berbeda ya. Kita tarik, ini juga sama. Oke, bagian yang ini juga sama. Jadi kalau bisa si bagiannya harus kontras terlihatnya. Oke, selanjutnya seleksi dulu yang satu-satu saja. Kita buat satu buah shadow ya. Di sini ada drop shadow tool, kita tinggal drag saja seperti itu. Oke, iya. Jadi drop shadow tool ini kita juga bisa diarahkan ya, untuk arahnya bagaimana ini bisa diatur teman-teman. Oke, di sini juga sama, ini ada transparansi dan ini ada blurnya juga. Ini untuk transparansi, dan di sini juga ada settingan-settingan yang
bila perlu teman-teman bisa digunakan juga. Ini blurnya terlalu banyak, kita ubah dulu sedikit. Oke, ini naikkan ke atas dengan control home, jadi supaya bisa kelihatan ya, seperti itu. Ini juga sama teman-teman, seperti yang tadi, kita drop shadow saja, kita drag ya seperti ini, dan diseleksi keduanya ya. Jadi ini posisinya paling atas, control home seperti itu. Dan bagi yang terakhir juga sama, kita bisa gunakan drop shadow. Oke, karena dirasa sudah cukup teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian kanan. Di bagian kanan kita masih menggunakan garis yang sama teman-teman. Kita ukur dulu yang ini, kita duplikat sampai ada bentuk yang baru ya, nanti kita gunakan smart fill-nya. Ini juga bisa kita atur. Oke, kira-kira sampai sini, kita geser dulu, terus kita bisa digunakan smart fill yang tadi ya, seperti itu. Oke, dan untuk menggunakannya teman-teman, untuk gradiennya kita bisa menggunakan yang sudah ada ya. Di sini klik dulu interactive toolnya, terus di sini ada copy fill, pilih ini yang ini satu, tinggal kita atur saja untuk directionnya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus bagian yang kedua ya, yang ini ada interactive tool, copy fill, pilih yang kedua. Oke, seperti itu. Kita atur dulu untuk gradasinya supaya bisa kelihatan untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita berikan drop shadow ya, sama drop shadow yang digunakan sebelumnya. Jadi kita juga bisa diklik dulu, ada drop shadow, terus ada copy di sini, copy shadow properties, dipilih ya. Sebentar ya, seperti itu. Jadi drop shadownya sudah ada. Bagian yang di luarnya kita hilangkan saja ya, ini garis-garisnya tidak dipakai lagi, terus kita hilangkan. Untuk outline-nya klik kanan pada tanda X. Oke, kalau sudah teman-teman, selanjutnya kita masukkan satu buah garis lagi ya, ini bisa di copy dari sini. Kita hilangkan dulu untuk fill-nya, dan outline-nya kita kasih warna hitam. Pada bagian yang ini kita bisa maksudnya kita akan membuat satu buah efek ya, satu buah efek cekungan seperti itu. Ini klik dulu dua-duanya seperti itu, kita perlebar dulu sedikit, lalu kita pilih warna abu ya. Sebentar, kita to page dulu, warna abu di sini, outline-nya dihilangkan, dan pilih untuk di sini ada transparent tool ya. Kita drag saja transparent tool-nya. Di bagian yang ini kita bisa ditambahkan ya untuk bagian ininya, jadi dikurangi, dan sedangkan di bagian yang ini kita tambahkan 100%. Jadi untuk bagian abu-abunya jangan terlalu timbul ya, seperti itu. Jadi maksudnya hanya sedikit saja, seperti bentuk cekungan lah, seperti itu, ada sedikit tonjolan mungkin ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan deskripsi. Pada deskripsi di sini kita bisa menggunakan text tool ya teman-teman, jadi tinggal diklik saja tulisan sertifikat bla 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 bla. Mohon maaf sebelumnya untuk text tool ya, kita tidak bahas untuk satu per satu sebenarnya, jadi tinggal Anda menulis saja untuk kebutuhannya, jadi mudah ya, tinggal diketik saja. Di sini saya sudah siapkan teman-teman di bagian bawah untuk tulisannya, paling saya hanya mempresentasikan apa saja yang biasanya ada dan apa saja font-font yang saya gunakan seperti itu di dalam template ini. Dan juga ada sosial media ya. Kalau sosial media di sini tinggal di input saja. Nanti teman-teman bisa menggunakan PNG atau bisa menggunakan vektor seperti itu.
Di sini teman-teman yang digunakan pertama ya, kita ungroup all dulu, nanti teman-teman bisa ditulis. Kebetulan di sini ada yayasan sekolah tinggi, ini hanya contoh saja. Ini saya menggunakan Arial, sedangkan font yang ini saya menggunakan Predoka. Di sertifikat biasanya ada nomor sertifikat, itu dikeluarkan oleh instansi terkait atau lembaga yang mengeluarkan sertifikatnya. Terus juga ada serah terima ya, di sini kepala sekolah tinggi negeri menyerahkan kepada atau sertifikat ini diberikan kepada, gitu kan, sebagai tanda apresiasi seperti itu. Terus ada nama, di sini saya menggunakan BriSerif, masih menggunakan Google Font ya, di sini Predoka dan untuk BriSerif. Selanjutnya ada sebagai apa, itu dia diberikan sertifikat sebagai juara atau sebagai peserta atau sebagai pemirsa atau apalah itu. Terus juga ada, biasanya ada tanggal diselenggarakan seminar atau pelatihannya, dari tanggal anu sampai anu, dan juga biasanya juga ada penilaiannya dengan kategori, dan di belakang sertifikat juga terkadang ada transkrip nilai ya, kalau misalkan pelatihan seperti itu, tapi itu tergantung dari pembuatannya. Terus di bagian bawah di sini ada, masih di Google Font, font grid PB ya, grid PBase. Di sini dari Google Font juga sama, ada mengetahui yang menandatangani, itu tergantung dari penyelenggaranya, bisa ketua dengan sekretaris, bisa yang berwenang untuk memberikan tanda tangan sebagai legalitas. Juga ada titik mangsa sebagai legalitas kapan atau sebagai waktu sertifikat itu diterbitkan, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman sepertinya untuk cara membuat sertifikat pelatihan atau seminar lah, sama saja, hanya berbeda tipe saja, tapi untuk peruntukannya bisa digunakan untuk dua-duanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Salam belajar Nesia Channel.